Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Kecil Channel. Hari ni Kecil akan berjumpa dengan Horangi 99 di dalam Bazar Kota Hilir Melaka yang dibina oleh Tim Kak Laila di dalam game Bloxburg. Jadi sebab itu actually Kucing nak tunjukkan rumah pertama Kucing yang dibina di dalam Bloxburg. So seperti yang korang boleh tengok daripada luar, pattern rumah Kucing ni agak pelik. Tapi Kucing pun tak tahu macam mana Kucing ada idea untuk buat rumah ni. So kalau Kucing beri kesempatan, Kucing akan try ajak Hora untuk singgah ke dalam rumah Kucing. So let's go. So sekarang Kucing dah bersama dengan Horangi 99. Selain benda tu, Kucing juga bersama dengan Kak Laila, iaitu owner kepada Bazar Kota Hilir Melaka. Bazar ni memang besar. And selain benda tu, Kucing juga ditemani oleh kawan Kucing, iaitu Kukit. So selain benda tu, memang ramai kat sini. Jadi sementara Hora tengah buat tu di tempat lain, Kucing akan tunjuklah apa ada kat sini. Macam di sini ada pizza, ada air balang, ada kopi, banyak lagi lah. So sementara, sekejap apa tu? Ui, hidung tu muat masuk lelet. Lari sak. Ya Allah. Bunyi macam dah, geng. Okay. Ni orang ni fake ni. Wah, lemah. Uish, sushi bergerak, geng. Wah, besar. Okay, inilah orang ni kita. Wah. Uish. Apa tu? Panjat tangga macam tu, eh. Itu bukan naik tangga, ni panjat tangga. Kucing ni pun dah panjat tangga dah ni. So kita dah sampai ke dalam rumah kampung yang dibina oleh Kak Laila. So Kucing akan turun kat bawah lah sebab macam lag sangat je kat atas ni. Wow, makanan. Uish, kena ambil ni. Takpe, makan-makan. Makan-makan-makan. Sekejap, Kucing duduk sekejap. Hora, main makan-makan-makan. Ini ada kepak panggang ni. Sedap ni. Makan-makan-makan. Wah. Tapi memang detail di dalam rumah ni memang rare lah. Dengan dia punya dinding lagi, dengan tekstur lagi, memang sebiji je rumah kat kampung. Diorang duduk dalam tandas. So disebabkan Kucing tengah pegang makanan ni, Kucing habiskan lah dulu. Kucing tunggu kat luar. Okay, bye bye. Okay geng, so dekat sini memang ramai sangat. Selain pada tim Kak Laila, ada juga Marshall Horangi. So kita orang masih dalam proses untuk tangkap gambar. Wah, bunga api. Memang gempaklah game ni. Okey, sekarang Hora dalam proses untuk melawat rumah yang seterusnya yang dibina oleh Kak Laila. Kucing rasalah. Apa benda tu? Kenapa kepala dia je lari? Ya Allah, itu bukan ke lembu? Lah, lembu tak cukup sifat. Okay guys, sekarang ni dalam proses screenshot untuk kedua lah. Kucing tak tahu dah berapa kali. Tapi Kucing rasa dah tak tahu berapa banyak kali. Tapi masih sekarang ni, Kucing paling pendek antara semua ni. Dan tak pernah ada emot boleh terbang-terbang. Kucing ni nak terbang macam mana? Terbang mendul. Tengok tu. Ya Allah, Kucing je paling pendek ni. Sekejap. Tengok. Kucing nak terbang, kena terbang mendul ni, geng. Ya Allah, sabar je lah. Inilah nasib menjadi orang pendek. Sedih ya. Sekejap, Kucing nak try throw party. Mana tahu Hora berkesempatan untuk melawat rumah Kucing, kan. So sekejap. Okay, so Kucing akan go to house. Sekejap, tu siapa? Adakah itu Hora? Hora lah, geng. Wah, Hora datang rawat rumah Kucing lah. Wah, sekejap. Tiba-tiba je ni. Ni kena mandi dulu ni. Apalah, badan busuk-busuk, takkan nak bagi orang melawat badan kita busuk-busuk, kan. Mandilah kejap. Sekejap, macam mana nak mandi ni? Ya Allah, sekejap. Yus, sama, Kucing nak mandi, jangan masuk. Okay, kita bagi mandi-mandi, wangi-wangi. Sebaru dah boleh berjumpa dengan orang. So, Hora, ni jemput masuk Hora. Uish, kena screenshot ni. Bukan senang dapat jumpa Hora. Dua-dua murung nampaknya. Macam-macam penat puasa. So, Hora, rumah ni memang buat Kucing, buat bentuk Kucing. Kucing buat bentuk Kucing, Kucing buat bentuk design Kucing. So, kalau Hora nak tengok, Hora kena zoom out daripada atas sekejap. Sabar. Kejap, Kucing tengah nak buat intro lagi. Intro. Okay, Hora jemput masuk, Hora. Jemput. So, dalam ni agak simple.
memang kucing buat simple lah. Kucing lebih pentingkan design kat luar. Sampai kat dalam pun kucing tak tahu nak susun macam mana. Wah, orang puji lah geng. Eh, jap. Tanya bukan ada orang ke? Mana orang? La ilaha illallah. Orang hilang lah guys. Ya Allah. Risau. Oh lah geng. Kucing rasa horor lag kot ni. Sebab tadi daripada tadi horor asyik duduk satu tempat je. Tak apa. So bagi kucing, kucing bersyukur sebab horor berkesempatan untuk singgahnya rumah. First kucing pernah buat dekat Bloxburg. So tak apa, I still happy. Okay, so mandi balik. Okay, sekarang kucing dah sampai balik dekat bazar tadi. And jap. Kucing tak rasa Hora sempat tua tadi. Hora baru masuk depan, tiba-tiba Hora terkeluar. Tapi tak apalah, at least Hora dah sempat jejak eh. Sempat jejak je kita. Okay. So, jap. Kucing ambil makanan lah bagi ke Hora. Kesian je Hora ni, macam kebulur je ni. Tengok muka murung je. Jap. Okay, nak Hora. Kesian Hora puasa. Okay. Jap. Lagnya ya Allah. Serius lah. Jap. Wah, jap. Hora jap screenshot lah geng. Uish, asal acap. Karakter dia risau. Karakter dia hantu geng. Okey, jap. Hora jap screenshot. Tapi masa ni depan-depan kucing ni semua bagus-bagus. Duduk. Eh, bendera awak tutup kucing. Okey. Peace yo. So ni lah kenangan kucing berjumpa dengan Horangi 99. Okay, actually dah pernah jumpa dah. Tapi first time lah jumpa dalam Bloxburg. Okay, Hora tengah nak pergi. Jap. Bukankah kucing bagi makanan ni dekat Hora ke tadi? Macam mana boleh ada balik kat kucing? Pelik ni. Hora tak makan ke? Hora. Okay, tak apa. Orang tak nak makan, nanti kucing makan. Okey. Disebabkan tadi kucing dah sempat screenshot bersebelahan dengan Hora, jadi kucing akan bagi kesempatan ni untuk orang lain lah pula untuk screenshot tepi dengan Hora. Okey. Kita akan masuk part-part last tu. Sebentar dia tunggu tu. Risau tu karakter acap ni. Siapalah owner dia? Tengok tu. Sama je lah. Bukankah kalau hantu-hantu kena ikat ke bulan-bulan puasa ni? Kan Kak Laila kan? Wah, cantiklah Kak Laila kita. Bertudung lah guys. Gadis ayu. Uish. Oh, diorang duduk lah. Okay, kucing boleh duduk lah juga. Jap. Okay. Bila duduk, semua sama tinggi. Dan berdiri, kucing paling pendek. Stres. Okay, tamatlah kita punya sesi melawat bazar di Kota Hilir Melaka yang dibuat oleh tim Kak Laila. So bersama kucing hari ni ada Mat Hijau Teh, ada NH Ken, ada Hora of course, ada Kak Laila and ada of course tim Kak Laila. Selain daripada tu ada juga Marshall Horangi. Jadinya actually tadi ramai lagi daripada ni. Cuma disebabkan terlampau lag, kucing rasa adalah yang dah left. Macam kawan kucing tadi pun dia dah left sebab agak lag dia lain macam tengok. Kucing pun stres dengan dia punya lag. And juga ada Aiman Syukri di sini ya guys. Warna-warna hijau ni di hadapan kucing. Okay lah geng, kucing rasa sampai sini je lah untuk video kali ni. Don't forget to like and subscribe di channel. Bye bye. Assalamualaikum and ciao.